Kali ini angkat bola dengan setter. Kalista Nasra Giovanni. Sudah sangat sempurna. Lagi-lagi Kalista sampai dikembalikan. Kali ini yang berada di sebelah kiri wasit utama kali ini memakai jersey kebanggaannya biru kuning putih kombinasi hitam celana. Inilah dia SMA Krida Betra. Dan juga tim yang ada di sebelah kanan wasit dengan jersey kebanggaannya jersey warna hitam kombinasi merah celana hitam. Inilah dia tim dari bola voli Vita Trebes. Selamat menyaksikan. Kali ini dibimbing oleh wasit utama ada beliau Bapak Arif Setiawan dan wasit kedua ada Bapak Arifin untuk memimpin jalannya pertandingan di malam hari ini. Ya, kali ini ada pemilihan set position yang akan dilakukan oleh wasit kedua yaitu beliau Bapak Al. Ya, sekali lagi inilah partai terakhir pada malam hari ini ada SMA Krida Tuplang yang berada di sebelah kiri wasit utama juga tim bola voli putri Fitra Trembes yang berada di sebelah kanan wasit utama. Selamat menyaksikan. Kali ini server pertama akan dilakukan oleh SMA Krida Tuplang yang akan dilakukan nomor punggung 15 ada Ira. Gimana bang? Ya. Oh, ternyata keliru ya. Servis pertama akan dilakukan oleh tim bola voli Fitra Trembes. Kali ini ada satu pemain bintangnya Fitra Trembes nomor punggung 4 ada siapa? Diovani. Akan lakukan servis, lakukan sudah Diovani. Riset yang sangat sempurna. Angkat bola, nomor 2. Ternyata tidak mampu melewati temboknya Fitra Trembes. Ada Kalista juga ada. Sisil, ya. Kali ini kembali Diovani. Lakukan servis, baik sekali. Satu pindah, masih kali ini smack keras menyilang dari bela tidak mampu diantisipasi oleh pemain Fitra Trembes. Kali ini nomor punggung 9 ada SK lakukan servis. Oh, terlalu bersemangat nampaknya SK. Satu pemain yang memiliki postur tinggi besar sangat menjulang. Bombernya SMA Krida Tuplang. Kali ini sang setter andalannya Fitra Trembes nomor punggung 6 ada Yeye. Kali diterima dengan baik. Dua kembali nomor 2 tipuan saja masih bisa diantisipasi. Kali ini kembali Kalista mampu menggerakkan bola. Angkat bola ada Joya masih bisa diterima Diovani. Hei, satu pun spek yang tidak sempurna mampu dikembalikan. Kali ini Kalista mana suaranya pendukung Fitra menambah satu poin untuk Fitra Trembes. Kali ini nomor punggung 6 kembali ada JJ lakukan servis riset yang sangat sempurna. Kali ini angkat bola ada Joya mampu diterima oleh libero. Kali ini kembali ada mampu kembali. Kali ini masih riset yang sangat sempurna. Lagi-lagi Kalista memang sangat terbukti kehebatannya di malam hari ini. Kembali poin bertambah untuk Fitra Trembes. Kembali nomor punggung 6 ada Yeye sang setter andalan Fitra Trembes. Imbang dengan bola lakukan sudah irisin yang sangat sempurna. Setter kedua nomor punggung 2 masih dapat dibentuk. Kali ini dribel saja mampu diterima dengan baik. Lagi-lagi kali ini nomor punggung 10 masih bisa ternyata melenceng.
pengembalian dari Benek, sang libironya SMA Krida Dopla. Kembali sang setter andalan Fitra Tembes nomor 6 Joyo, timbang-timbang bola, lakukan sudah baik sekali, riset yang kurang sempurna. Joyo kali ini nomor 2 Brindo saja. Kali ini libero ada Silvi, angkat poin sekali. Oh, satu poin dibuat mampu menambah angka untuk Fitra Tembes. Ya, kembali dan itu tempat yang pertama diminta oleh SMA Krida Dopla. Kembali ke lapangan pertandingan kali ini masih nomor punggung 6 ada setter andalan dari Fitra Tembes, ada Yeye timang-timang bola, lakukan sudah baik sekali. Oh, Benik tidak mampu menerima dengan sempurna. Joya lakukan free ball saja. Sang setter kali ini, oh, ternyata keluar kali ini. Spike yang sangat keras dari Kalista Maya ternyata keluar. Nampak kartu SMA Krida Dopla. Nomor punggung 2 ada Bella. Lakukan servis. Oh, berat bola Bella. Akhirnya bola menjaga. Ini Mas Akut menjaga. Kali ini ada winger andalan dari Fitra Tembes nomor punggung 12 Sisil. Sang setter angkat bola. Double Hidayah SMA Krida Dopla. Kali ini kembali SMA Krida Dopla nomor 13 ada Tika. Oh, Tika ternyata tadi tidak makan malam sehingga tidak mampu menyeberangkan bola. Kali ini kembali pemain idola anak muda ada servis yang sangat sempurna, tidak mampu dikembalikan dengan baik. Kembali menambah angka Kalista Maya, timang-timang bola, lapan baik sekali riset kali ini. Dago Hidayah kembali, oh, ternyata masih bisa dikembalikan. Benik tidak mampu mengantisipasi bola sehingga menambah angka untuk Fitra Tembes. Kembali pemain pujaan para remaja nomor punggung 3 Kalista Maya, lakukan sudah baik sekali riset kali ini. Dago Hidayah, oh, terlalu melebar. Dago Hidayah SMA Krida Dopla terlalu melebar. Kali ini nomor punggung 3 ada lagi-lagi idola anak remaja Kalista Maya. Servis yang sangat baik, riset kurang sempurna, mampu dikembalikan kali ini. Oh, ada rapor, selamatkan bola saja. Dago Hidayah kembali. Oh, Dago lagi-lagi keluar. Kali ini kembali nomor punggung 3 Kalista Maya, lakukan sudah baik sekali, riset yang kurang sempurna, masih bisa kali ini. Ayu kue bayu aku, bayu ayunan ora ditampani balik sehingga menambah angka untuk SMA Krida Dopla. Kali ini nomor punggung 24 ada Joya, timang-timang bola, lakukan sudah baik sekali Joya, riset yang kurang sempurna. Giovanni lakukan servis yang sangat sempurna kali ini. Nomor punggung 11 ada Cindy, lakukan servis baik sekali. Nomor punggung 9 tipu saja, masih bisa diantisipasi. Kali ini Kalista Pribo saja. Oh, masih bisa. Oh, tidak mampu dikejar oleh Dago Hidayah. Kembali nomor punggung 11 ada Cindy, kembalikan servis baik sekali. Oh, ternyata keluar. Servis yang terlalu kencang oleh Cindy. Kali ini nomor punggung 7 ada Dago Hidayah, lakukan servis baik sekali. Dago masih pribal saja. Benik, oh, masih bisa diantisipasi. Kali ini Jaya pribal saja, masih bisa diantisipasi. Dago tidak mampu mengantisipasi bola dari Giovanni sehingga menambah angka untuk Fitra Tembes. Kali ini nomor punggung 5 timang-timang bola, ada Faber akan
lakukan servis serto water mau orang mindu orang kasih servis. Kali ini kembali sang setra andalan dari SMA Krida Doblak nomor punggung 15 ada Ira lakukan servis lagi-lagi. Ira tidak mampu menyumbangkan bola. Kembali kali ini satu bomber andalan Fitra Trembes nomor punggung 4 ada Dio Fani akan lakukan jumping servis. Baik sekali riset yang kurang sempurna. Kali ini free ball saja diterima sang linggiru ada Pimpin. Ngapusi nomor 6 niki tukang ngapusi nada di bujone sing hati-hati ya mas. Kembali kali ini nomor punggung 4 Dino Bani lakukan jumping servis. Baik sekali riset kali ini sempurna dari Dalgo Hidayah nomor punggung 3 pelan saja masih bisa diantus. Juga spek yang sangat keras dari Kalista Maya. Kali ini kembali nomor punggung 4 Tiovani lakukan jumping servis. Baik sekali riset dari Dago. Kali ini free ball saja. Masih bisakah diantisipasi? Baik sekali tipu saja. Kali ini diangkat. Goyang dongblong. Free ball saja kali. Kembali. Masih bisa. Ternyata keluar. Mar. Kempi nomor punggung 9 andalan dari SMA Krida ada SK. Lakukan servis baik saja. Satu Hitchback yang sangat sempurna dari Sisil menambah angka untuk Fitra Trembes. Kali ini nomor punggung 6 ada sang setter andalan dari Fitra Trembes. Timang-timang bola lakukan sudah. Baik sekali riset dari Dago. Kali ini nomor punggung masih bisa dibendung. Kali ini angkat bola dengan setter. Kalista. Kembali sang setter andalannya Fitra Tembo. Nomor punggung 6 ada Yeye. Lakukan servis baik sekali. Riset kurang sempurna dari Benik. Mampu diantisipasi. Kembali nomor punggung 11. Kali ini ada Cindy. Tidak mau kalah melakukan spek yang sangat keras Cindy. Kali ini terjadi technical timeout yang kedua untuk SMA Krida Doblak dengan skor 21-7. Pimpin perolehan angka Fitra Trembes dengan skor 21-7. Sang setter andalan Fitra timang-timang bola lakukan dasar. Riset yang sangat sempurna. Tidak mampu menyeberangkan bola setter dari SMA Krida. Kali ini terjadi pergantian pemain nomor punggung 13. Digantikan oleh Safa. Ternyata keluar kali ini. Servis yang terlalu keras dari setter andalan Fitra ada Yeye. Kali ini nomor punggung 02 ada Bella. Timang-timang bola lakukan sudah. Kali ini lagi-lagi keluar. Terlalu bersemangat tampaknya Bella melakukan servis. Kali ini wicker andalan ada Sisil. Lakukan sudah. Riset yang sangat sempurna. Kali ini Joya triple saja diterima Diovani. Angkat bola wafer. Masih bisa diterima. Kali ini tidak mampu diterima dengan baik oleh Diovani sehingga menambah angka untuk SMA Krida. Nomor punggung 24 ada Joya. Timang-timang bola lakukan sudah. Baik sekali riset kali ini dari Utri Kalista. Masih bisa diterima kali ini. Angkat bola lagi-lagi. Bolan saja masih bisa diterima. Double. Menambah angka untuk SMA Krida Doblak. Kembali Joya nomor punggung 24 lakukan servis. Baik, tidak mampu diri dengan sempurna oleh Water menambah angka
untuk SM Agri dan Doblang. 11.23 ya, kali ini Joya kembali lakukan servis. Terlalu bersemangat kali ini Joya, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini pemain idola kita semua, Kalista Maya, akan lakukan servis. Baik sekali. Riset yang tidak sempurna dari Benih. Kali ini Dabo aslamakan free ball saja. Angkat bola, Tio tidak mampu menyeberangkan bola, menambah angka untuk SMA Krida Doblang. 12.24 untuk Fitra Trembes. Kembali kali ini pemain nomor punggung 16 lakukan servis. Baik sekali, Risit kurang sempurna. Mati halus. Ya demikian.